يا الله يا الله يا
يا sambil berzikir. Dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami semenjak kami kecil, ya Allah. Allah, ya Allah,
Ya Allah, kami mengkhianati amanahmu terhadap anak-anak kami, ya Allah. Kami mengkhianati amanahmu terhadap istri kami, ya Allah. Kami tidak pernah menceritakan agama ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini hina, ya Allah. Hamba-hamba-Mu ini kerdil, ya Allah. Hamba-hamba-Mu ini berdosa, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Kami berdosa dengan ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah. Ya sebab daripada lalainya dakwah kami, ya Allah. Kami yang bersalah, ya Allah. Umat ini jauh daripada masjid-masjid-Mu, ya Allah. Kami yang lalai dalam dakwah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau azab kami di mahkamah-Mu nanti, ya Allah. Atas segala dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ya masyarakat kami, ya Allah. Lembutkan hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihi salam, ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Bersihkanlah hati masyarakat kami, ya Allah. Bersihkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejukkanlah hati kami, ya Allah. Sejukkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Sejukkanlah hati masyarakat kami, ya Allah. Sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kepala kami sujud kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepada-Mu, ya Allah. Dan apabila kami bangun daripada sujud itu, ya Allah, biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepada-Mu hingga ke akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, kami pernah berdosa dengan ibu kami, ya Allah. Ada di antara kami yang tidak sempat meminta ampun kepada mereka, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kepada ibu kami, ya Allah, sehingga luka hati dan perasaannya, ya Allah. Ada di antara kami yang tidak sempat meminta ampun kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami selalu berdosa dengan ayah kami, ya Allah. Ada di antara kami tak sempat untuk memohon maaf daripada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami serta tidak merahmati kami, ya Allah, sesungguhnya kami akan termasuk dalam golongan orang-orang yang sangat rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya malam ini menjadi yang terakhir untuk kami, ya Allah, maka pada malam ini kami maafkan segala kesalahan muslimin dan muslimat terhadap kami, ya Allah, dan bukakan pintu hati mereka untuk memaafkan segala kesalahan kami terhadap mereka, ya Allah. Ya Allah, sekiranya malam ini menjadi yang terakhir bagi kami, ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu, ya Allah, matikanlah kami dengan kesudahan yang baik, dengan kalimah la ilaha illallah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan yang buruk, ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang lalai daripada mengingati-Mu, ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang ketawa gembira, ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami tak sempat menyampaikan agama ini kepada umat ini, ya Allah. Ya Allah, umat ini jauh daripada agama ini, ya Allah. Umat ini jauh daripada rumah-Mu, ya Allah. Umat ini jauh daripada majlis ilmu, ya Allah. Asbab kesilapan dakwah kami, ya Allah. Kami yang bersalah, ya Allah. Kami tidak bertemu dengan umat ini, ya Allah. Kami tidak menyampaikan kalimah la ilaha illallah kepada mereka, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak pernah ceritakan kalimah la ilaha illallah kepada anak-anak kami, ya Allah. Kami tidak pernah membaca satu ayat Al-Quran pun kepada mereka, ya Allah. Kami tidak pernah membaca satu pun hadis Nabi yang mulia kepada mereka, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau pesongkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami, ya Allah. Kurniakan rahmat semuanya kami, ya Allah, semuanya Kau Tuhan yang maha pengurnia, ya Allah. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maulana da'um fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.